Masih tentang warga negara asing, aparat kepolisian Resor Kudus membekuk seorang warga negara asing yang diduga menjadi anggota sindikat pembobol ATM. Polisi mengamankan puluhan kartu ATM dari berbagai jenis bank dan 3 kartu untuk membobol data nasabah yang pernah masuk dalam incarannya. Puluhan kartu ATM dari berbagai jenis bank dan 3 kartu nasabah yang pernah masuk untuk membobol data nasabah. Puluhan kartu ATM dari berbagai jenis bank nasabah yang pernah masuk untuk membobol data nasabah dan 3 kartu puluhan kartu ATM dari berbagai jenis bank. Ini sangatlah kuat, mengingat tersangka mendapat semua kartu ATM dari seseorang di Medan. Pada saat itu di ATM BRI di wilayah Kota Kudus, merasa bahwa yang bersangkutan itu lama sekali dan melihat ada beberapa kartu yang digunakan bolak-balik keluar, akhirnya masyarakat melapor ke Polres, dan dari pihak Polres, dari pihak Serse kita, langsung turun dan mengejar yang bersangkutan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 26 kartu ATM dari berbagai bank dan 3 kartu master untuk membobol data nasabah yang pernah masuk ke dalam ATM incaran. Tersangka diduga kuat merupakan orang yang ditugaskan untuk membobol data sejumlah ATM. Dari tangan pelaku, polisi berhasil 6 kartu ATM dari berbagai bank dan 3 kartu master untuk membobol data.